Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Apang 65 di channel YouTube. Jadi belum lama ini gue bikin giveaway tentang subscriber gue yang sudah mencapai 1000. Dan hari ini subscriber gue 10.000 lebih. Kasih teman-teman. Ngomong-ngomong, barusan gue lepas kacamata, gue jadi teringat pertanyaan beberapa teman-teman subscriber. Kenapa ente selalu pakai kacamata? Karena mata gue jereng. Dengan mencapainya 10.000 subscriber ini, gue ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir, sudah like, sudah dislike, sudah komen. Terima kasih banyak, Kamsha. Thank you. Kamong Televu, Bonzoa, Sayonara, Hai, lalu ada satu pertanyaan yang cukup mengusik perasaan hati gue, baik di komen di YouTube maupun di Instagram. Itu mereka selalu nanya, siapa yang teriak-teriak di setiap video Apung 65 Motovlog? Teriak-teriak tuh maksudnya back soundnya gitu ya, openingnya teriak-teriak, pas lagi lagu teriak-teriak, itu siapa gitu. Jadi lagu yang gue gunakan di hampir semua episode yang gue bikin itu adalah lagu dari sebuah band lokal yang bernama Semur Jengkol. Agak aneh namanya. Tapi ingin tahu lebih dalam mengenai Semur Jengkol, gue akan langsung panggil vokalisnya untuk bertanggung jawab menjelaskan kepada teman-teman semua apa maksud lo teriak-teriak di vlognya Apang 65. Ada apa ini? Saya disuruh-suruh duduk di sini, ada kamera, ada lampu. Aduh, ada apa ini? Ada apa? Jadi ternyata pelaku dari orang yang teriak-teriak di semua episode video gue adalah gue sendiri. Jadi band itu beranggotakan 3 orang yang merupakan sahabat-sahabat kecil gue yang terobsesi menjadi seorang punk rocker gitu ya, tapi gagal sampai sekarang. Jadi kita ada yang jadi pengacara, ada yang jadi tukang soto, ada yang jadi macam-macam, ada yang jadi tukang parkir, ada yang jadi YouTuber. Jadi band itu sudah gue ciptakan sejak 2002 dan sudah banyak sekali single-single kami yang banyak dijual di KFC-KFC terdekat. Lagu yang biasa gue bawakan di opening itu berjudul Only Punk Can Make You Happy. Spirit of punk rocknya tuh kuat banget dan itu cocok banget buat opening. Jadi ketika lo buka YouTube episodenya Apang itu, lo bisa tahu, wah ini si Apang bakal teriak-teriak lagi nih ya. Dan lagu berikutnya yang biasa gue gunakan air-air ini itu adalah sebuah lagu yang gue ciptakan di tahun 2018. Jadi lagu itu khusus gue ciptakan untuk teman-teman pecinta motor. Judul lagunya itu adalah Anarki Roda 2. Jadi sebagai seorang seniman yang sangat tidak berbakat, gue pengen menciptakan sebuah lagu yang sisi endemiknya itu kuat, kayak lagu-lagu supporter bola gitu kan, kita harus menang. Itu kan kayak satu stadion nyanyi lagu itu dan itu gampang didengar, dan menurut gue itu lagu yang sangat jenius gitu, dan gue pengen membuat lagu seperti itu. Makanya gue ciptakan riff yang gampang banget, gak perlu lapalin, cuman la 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 la. Dan ternyata nggak berhasil-berhasil amat sih. Lagu ini sebenarnya menceritakan tentang perlawanan sebenarnya. Kayak misalkan lirik ini. Esensi perlawanan setiap manusia itu yang harus terus digalakkan gitu ya. Jadi lo harus tetap semangat dengan apa yang lo yakini. Alasan gue konsisten menggunakan lagu-lagu itu, walaupun banyak yang bilang gak cocok bang, video lo bagus, tapi lagu lo katrok. Anjir, gue sedih dengerin. Gue tuh kayak gimana ya, kayak sedih sih, cuman ya emang berisik sih. Itu lebih ke arah gue menghormati copyright sih. Jadi ini channel gue, ini video gue, ini lagu gue. Jadi apa yang ada di channel vlog Apang 65 ini semua adalah karya originalitas dari seorang Apung gitu. Gila, lo tuh, gue tuh tanpa sadar lo gak, gue tuh bisa
Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah selalu nonton, sudah selalu like, sudah selalu komen, subscribe dan like dari kalian itu membuat gua terpacu untuk membuat sesuatu lagi yang lebih berfaedah gitu ya. Insya Allah ya, namanya juga manusia gitu ya, kadang ada salah, kadang tidak sempurna gitu. Karena kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan milik Dorce. Bunda Dorce apa kabar yang ngomong-ngomong ya. Terima kasih seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas, dan sayangi keluarga kalian. Joni izin pamit, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas John! Gas John, 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 gas John,